أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، saya Nabi Ustaz Hadi Syarudin yang sedang mendengar ini oleh Allah sekalian. Kita masih lagi memfokuskan ayat 111 daripada surat Taubah, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Sungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri dan harta benda mereka dengan berikan syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar daripada Allah dalam kitab Taurat, Injil dan Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi Allah beritahu bahawa dia pasti mengganti jiwa dan harta benda hamba-hambanya yang beriman bila mereka mengorbankannya pada jalan Allah SWT. Ini merupakan satu kurnia, anugerah dan kebaikan Allah SWT. Kerana dia memberi pengganti yang lebih hebat daripada apa yang dipersembahkan oleh hamba-hambanya untuk Allah SWT sendiri. Dan itu Al-Hasan Al-Basri yang kata ada berkata, Allah telah berjual beli dengan mereka. Demi Allah, dia menjadikan harga barang yang dijual itu begitu mahal, padahal tak ada orang lain yang akan beli dengan semikian rupa. Nanti dan dikasih wasilian. Dalam bahasa Arab kalau kita pelajari, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini merupakan satu bentuk balaga, satu bentuk uslub gaya bahasa yang cukup hebat daripada Allah SWT untuk kita fahami. Ini merupakan satu untuk isyarah tabaiyah, di mana disamakan seolah-olah kita menjual diri kita dengan menjual barang yang paling berharga, dan pulangannya terhadap apa yang kita jual itu kalau dibandingkan dengan wang ringgit mendapat syurga. Tapi bukan wang ringgit yang dijual di sini, jiwa sendiri dijual kepada Allah SWT. Jadi merupakan satu isyarah tabaiyah. Lagi dalam ayat ni kalau kita perhatikan, fayaqtuluna wa yuqtalun, ini merupakan satu bentuk jinas naqis. Jinas naqis ni antara muhasinat badi'iyah, kerana perkataan qatala jadi yaqtulun jadi yuqtalun atas wazan yaf'ul dengan yuf'al. Ini merupakan pendekatan yang cukup menarik daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibandingkan, dibayangkan, disamakan, diberi contoh supaya kita faham dalam penggunaan balagha yang cukup hebat di sudut bayannya, penjelasannya. Allah menggambarkan balasan jualan inilah syurga. Ada tak jumlah wang yang tuan-tuan miliki untuk membeli syurga? Tak ada tuan-tuan, tak ternilai. Tak boleh nak ditaksirkan berapa harganya. Maka begitulah Allah SWT menggambarkan nikmat yang diberikan kepada hamba-hamba yang tak berkira untuk agama Allah SWT, balasannya lah syurga. Sahabat-sahabat memahami ayat ni tuan-tuan, berganda-ganda, bahkan tidak boleh kita nak samakan dengan kadar bentuk kefahaman kita terhadap kefahaman mereka. Sebab Said Qutb menulis bahawa ketika beliau menghafal ayat ini masa kecil, orang Arab ni pada kecil menghafal Quran. Usianya 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun sudah menghafaz Al-Quran Al-Karim. Menjadi satu syarat yang wajib dalam kaedah pendekatan Al-Quran Al-Karim oleh masyarakat Arab, dihafaz daripada kecil. Jadi Said Qutb mengatakan beliau menghafaz ni lama, mempelajarinya lebih daripada 25 tahun yang lalu. Tapi beliau benar-benar faham pada maksud ayat ni bila beliau dipenjarakan, dihukum atas kesilapan, seolah-olah ingin menjatuhkan kerajaan Mesir pada waktu itu dengan kefahamannya. Maka beliau telah pun dipenjarakan. Dalam penjara beliau menulis tafsir namanya Fi Zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Alhamdulillah telah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kita. Boleh kita lihat maksud yang dikehendaki, yang dibawa, yang dikemukakan oleh Said Qutb, hasil daripada kefahamannya yang begitu mendalam kepada Al-Quran Karim. Jadi beliau mengatakan baru saat ini aku faham, dan tiada kali aku baca lagi sebenarnya aku faham lain lagi betapa hebatnya maksud yang terkandung dalam ayat ini. Jadi kata beliau, ayat ini satu bentuk tuntunan, bimbingan yang sangat unggul. Ayat ini menjelaskan bahawa hakikat hubungan yang terjalin di antara Allah dengan manusia, hakikat bai'ah, hakikat janji setia cinta berasaskan kepada
kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka timbullah pengorbanan. Dah ada mahabbah baru datang tadhiyah. Jadi siapa yang membaiat dan memenuhi perjanjiannya, maka dialah mukmin sejati yang wajar menyandang sifat mukmin yang tercermin pada dirinya sifat keimanan tu. Kalau tidak, sekadar penyataan, belum ada bukti. Jadi hakikat bai'ah ni dinamakan sebagai mubayyah, iaitu satu perjanjian yang dilakukan oleh seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa Allah mengambil penuh jiwa raga orang beriman ni, transaksi ni berlaku sempurna, tak ada sedikit pun yang tinggal. Bukan seperti yang kita amalkan pada hari ini, beli sikit tak mampu beli semua, tinggal lagi. Akhirnya bila nak beli sayur yang berbaki tu, dibuang akhirnya oleh penjual pekedai. Kerana tak semua orang nak. Ikan pun begitu juga, yang akhirnya menjadi makanan kucing. Tak sempurna, orang beli tak sempurna. Dia akan pilih yang terbaik, lagi dia pegang, lagi rosak. Maka kalau nak dibandingkan dengan apa yang Allah SWT deal ini, dia merupakan satu smart deal, satu perjanjian yang sempurna. Kerana Allah SWT membeli sepenuhnya, tidak tinggal sedikit pun. Sepenjual tidak memiliki apa-apa pun kecuali dia mendapat lebih daripada apa yang di-expectkan, yang disangkakan sebelum itu. Kerana balasannya adalah syurga. Jalan yang dilalui adalah perjuangan, jihad, peperangan untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu dalam falsafah orang yang pergi berjihad ni, berjuang ni, sama ada imma syahadah wa imma al-fawz, sama ada mati syahid ataupun menang. Tak ada yang ketiga. Tekad dia, bulat hati dia untuk mencapai syurga ataupun kemenangan untuk Islam. Jadi kerana rahmat Allah SWT, transaksi ini dibayarnya pada harga yang sangat mahal, bahkan sebenarnya tidak harus dibayar. Bukankah Allah SWT yang menganugerahkan kepada kita jiwa dan harta, dan itu semua miliknya? Tapi Allah SWT anggap itu milik kamu, itu modal kamu, aku tak akan usik. Walhal ia daripada Allah SWT sendiri. Mengabarkan satu transaksi bai'ah yang sangat agung di atas bahu setiap orang-orang beriman. Jadi orang beriman tidak dapat lari daripada tanggungjawab ini, kerana ia merupakan satu bai'ah yang telah kita sematkan sewaktu berada di alam ruh dahulu, kata Syekh Qutub dalam tafsir Fi Zilalil Quran. Jadi dimasakan betapa besar getaran jiwa dan rasa takut yang menyelubungi jiwanya ketika dia menulis ayat-ayat ini. Sungguh tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Syekh Qutub ini akhirnya gugur sebagai salah seorang syuhada membela akidahnya. Dia telah membuktikan keterusan, kebenaran, perasaan yang pernah bermain-main. Kini ia menjadi satu hakikat yang tidak dapat dinafikan. Sehingga hati dan dikasih Allah sekalian. Itu sebab Allah telah menjelaskan, فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْنِكُمُ الَّذِي بَيَعْتُمْ بِهِ. Maka bergembiralah dengan syurga yang kamu terima sebagai ganti penyerahan jiwa dan harta benda kamu itu. Bagaimana kamu tak gembira? Kerana yang berinya adalah Allah, yang tidak memerlukan sama sekali jiwa raga kamu. Bagaimana kamu tak gembira? Sedangkan apa yang kamu jual itu milik Allah. Tapi Allah balas untuk kamu syurga. Ada tak balasan lebih agung, lebih hebat daripada syurga ni tuan-tuan ini mulakan Allah sekalian? Jadi ayat ni melukiskan bahawa janji Allah bagi mereka yang berperang ini, membunuh dan terbunuh, semuanya telah sudah berada tersusun dalam janji-janji kepada orang beriman sebelum kita. Dalam kitab Taurat pernah diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil pernah diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran Al-Karim, semuanya tidak boleh dipersisihkan lagi. Bertebaran di mana-mana kita dapat lihat ayat ini. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, walaupun dalam kitab Taurat dan Injil ni, yang perlu kita ketahui telah banyak perubahan berlaku dalamnya, dirubah, dipindah, tapi kata Ibn Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa At-Tanwir, masih lagi terdapat ayat-ayat yang kita temui dalam perjanjian lama, Old Testament, New Testament, huraian tentang perang dan janji-janji Allah SWT. Contohnya kata beliau dalam kitab Ulangan pada juzuk yang ke-20, di situ kata Tahir Ibn Ashur ditemui banyak bimbingan, galakan, motivasi tentang peperangan, menjelaskan kebersamaan Allah bersama dengan muslimin, mukminin, walaupun musuh yang ditemui dalam medan itu begitu ramai. Begitu juga apa yang terdapat dalam Injil. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, namun apa yang berlaku pada ini, Bible ini telah pun dipindah, telah pun ditulis mengikut apa yang secocok dengan kehendak golongan padri, maka dia telah berbeza daripada wahyu yang asal yang turunkan langsung kepada Nabi Isa alaihissalam. Tuan-tuan,
Kita telah lihat dalam kuliah terdahulu kisah seorang sahabat yang begitu tekad untuk memperjuangkan agama Allah walaupun ancamannya lah bunuh. Kini dia telah meninggalkan isteri dan anak-anak untuk menjalankan tanggungjawab yang Rasulullah pikulkan, iaitu bertemu dengan Maharaja Parsi yang terkenal dengan zalimnya dan angkuhnya. Dia akan bunuh siapa saja kendaki, tidak siapa berani lawan. Akhirnya, berita tersebut telah pun tersebar bahawa dia telah dibunuh oleh anaknya sendiri. Dan Bazan yang menjadi gubernur di selatan sepanjang tanah Arab, di negara Yaman secara tepatnya. Jadi, Bazan ini akhirnya masuk Islam selepas mengetahui kebenaran apa yang disebut Nabi dalam keadaan negara yang terbatas komunikasi pada waktu itu, membenarkan apa yang Nabi sebut. Tidak boleh disangkal beliau masuk Islam bersama dengan gubernurnya semua sekali. Bila Nabi sudah wafat, tahun ke-19 Hijrah, Sayyidina Umar teringat bahawa Nabi bersabda ini Allah layak dihantar kepada bertemu dengan maharaja-maharaja yang bukan Islam. Khalifah Umar menghantar angkatan perangnya untuk bertemu dengan Raja Rom. Jadi Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi ini telah pun diamanahkan untuk mengetuai kumpulan tentera tersebut. Bila Maharaja Rom tahu keunggulan sifat tentera orang Islam, maka mereka telah pun berperang habis-habisan. Lalu dia berpesan kepada tenteranya, kalau kamu berjaya menawan orang Islam, jangan bunuh mereka, tapi bawalah mereka ke hadapanku. Akhirnya, tentera Islam di bawah pimpinan Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi telah ditawan dan beliau sendiri telah dibawa menghadapi Raja Rom. Bila lama Abdullah bin Huzaifah ini diperhatikan oleh Maharaja Rom, dia menawarkan kepada Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi yang segak orangnya. Dia kata, aku nak tawarkan kepadamu sesuatu. Jawab Abdullah, apa yang hendak kau tawarkan? Tidak ada tuanku, tidak ada yang dimuliakan, yang mahagung, tak ada, semua tak ada. Apa yang kau nak tawarkan kepada aku? Kata gajah ni, aku nak tawarkan kau masuk Kristian. Kalau kau masuk Kristian dengan rupa kau yang smart seperti ini, maka aku akan beri kerajaanku separuh daripadanya kepada kau. Macam mana kau terima? Abdullah ni menarik nafas ni dalam-dalam dan jawab, kalau aku mati 1,000 kali dibunuh, lebih baik daripada aku dengan tawaran kau ini. Jawabnya penuh berani. Terkejut gajah Rom ni, tapi dia tersenyum. Dia berkata, kau ni memang seorang paling yang pintar. Kalau engkau mahu aku tawarkan ini, kini aku tawarkan kau menjadi menteri dalam kerajaan aku. Lalu aku beri kepadamu kekuasaan. Allah radhiyallahu anhu ni masih dalam keadaan dia belenggu, digari bagi tangannya. Tersenyum dengan tenang dia jawab, demi Allah, kalau engkau beri semua kerajaan kau pun dan semua kerajaan yang ada di tanah Arab ini supaya aku keluar dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekelip mata ni saya, aku tidak akan menerimanya. Raja ni menjadi terkejut dan marah. Lantas dia berkata, kalau begitu engkau ni aku akan bunuh. Ini Abdullah masih terikat pada kayu salib. Dia perintahkan tukang panah untuk panah lengan Abdullah. Dan akhirnya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dia telah mencabar Abdullah lagi. Sekarang kamu dah rasa periknya panah. Kau nak masuk Islam? Nak masuk Nasrani? Agama Kristian? Abdullah menjawab dengan penuh yakin, tidak. Panah pula kakinya. Satu lagi panah kena pada kakinya, tuan-tuan. Maharaja Rom masih lagi berkata, sekarang aku pujuk kamu, dua panah kamu dah kena, ayolah tukar kepada agama Kristian. Nama Allah tetap tolak. Bila tekanan ni tidak dapat dilakukan secara fizikal, maka dia pergi kepada mental balik semula. Dia kata, wahai ketua orang-orang Islam, aku akan turunkan kamu daripada tiang salib ini. Engkau akan lihat bagaimana aku memanggang hidup orang ke dalam kuali yang panas, menggelegak minyak dalamnya. Jadi bila dibawa Abdullah ni turun daripada tempat salib itu, dia nyalakan api atas kuali yang penuh dengan minyak yang besar. Lalu dibawa dua orang tawanan Muslim, seorang daripada dia campak ke dalam kuali itu. Dagingnya hancur dalam sekelip mata dengan tulang belulangnya, tuan-tuan. Maharaja Rom melihat pada Abdullah dan mujuknya supaya masuk Islam, masuk Kristian. Tapi Abdullah ni menolak lebih keras. Raja ni menjadi putus asa. Dia perintahkan Abdullah dicampakkan ke dalam kuali. Kuali yang menggelegak ini. Sebaik saja Abdullah dibawa dekat dengan kuali, dia pun menangis. Raja Rom ni menyangkakan Abdullah ni nak masuk Kristian agaknya. Dia sudah sedar bahaya jatuh ke dalam kuali yang panas menggelegak, mati, maut. Tuan-tuan, tiba-tiba bila ditanya oleh Maharaja Rom, oh sekarang baru kau masuk Kristian. Abdullah jawab, tidak. Demi Allah, aku tidak akan masuk Kristian. Habis kenapa kau menangis? Abdullah menjawab, aku menangis kerana sahabat-sahabat semua sudah mati syahid. Aku masih lagi belum
mati syahid di medan perang, cuma aku dicampak ke dalam kuali yang menggelegak seperti ini. Tak padan langsung dengan perjuangan aku selama ini. Raja ini menjadi give up. Dia berkata, kalau begitu, wahai Abdullah, pemimpin orang Islam, aku akan bebaskan kamu dengan syarat kau mencium kepalaku. Abdullah ni bagi pula jawapan, counter balik, boleh aku dicium kepalamu dengan syarat semua sahabat-sahabatku dibebaskan. Raja Rom ni tahu kalau dia bunuh Abdullah ni malapetaka besar, kerana tentera Islam sedang semakin kuat di bawah pimpinan Umar Khattab radhiyallahu an. Lantas dia pun membebaskan tentera Islam dan Abdullah mencium kepala ni. Tuan-tuan, Abdullah ni pulang ke Madinah, semua sahabat AJ Abdullah, adakah pergi cium kepala orang Kristian? Tuan-tuan ni mulia kat pasukan, Sayyidina Umar telah menjawab tuduhan dan tuhman itu dan berkata, semuanya Abdullah ni memang dipuji oleh Rasulullah dengan kebijaksanaannya, keberaniannya. Semua hendaklah mencium kepada Abdullah kerana dia telah pun menyebabkan kebebasan kepada tentera-tentera Islam yang lain. Aku yang akan memulanya. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu memulai mencium kepala Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Tuan-tuan, ini kisah perjuangan sahabat yang mengamalkan ayat yang sedang kita bincangkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kefahaman kepada ayat-ayatnya, beri kepada kita kekuatan untuk mengamalkan tuntutan ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan ayat 111 yang kuliah akan datang tentang ciri-ciri lanjut sifat orang beriman. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.